anting Retno Windari lambang Si Widodo yang lahir di Tulung Agung, 19 Januari 1999 adalah Duta Dangdut Provinsi Yogyakarta di ajang LIDA 2021 Liga Dangdut Indonesia. Anting merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, pasangan orang tua Ibu Tutik Handayani dan Bapak Syahrin Eko Wahyu Widodo. Keluarga besar Anting tinggal di Dusun Karangdoro, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Masa kecil Anting Retno bersekolah di SDN Karangtalun 2 dan SMPN 1 Kras, lulus tahun 2014. Dia hijrah dari kota kelahirannya untuk melanjutkan pendidikannya ke SMK 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta, mengambil bidang seni karawitan dan pertunjukan. Setelah itu, Anting Retno meneruskan pendidikannya ke ASTI Yogyakarta atau Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Fakultas Seni Pertunjukan, program studi S1 Karawitan. Anting Retno yang memiliki hobi bermusik ini bercita-cita jadi dosen dan seniman. Di sela-sela kesibukannya kuliah, Anting sering menjadi sinden di pagelaran wayang kulit menemani dalang Kiseno Nugroho. Berbekal semua kemampuannya itu, Anting berhasil menjadi wakil Provinsi Yogyakarta untuk ajang LIDA 2021 Liga Dangdut Indonesia. Saat audisi LIDA 2021, wanita yang serba bisa ini mewakili Provinsi Yogyakarta. Dia pun lolos audisi LIDA 2021 dengan menyanyikan lagu Bimbang dari Mirnawati, ditambah menunjukkan kemahirannya nembang Jawa Bawa Dadi Ati, Caping Gunung dari Waljinah dan Bajidor Kaut Samba Sunda. Para juri audisi pun terpukau akan musikalitasnya yang mampu menyanyikan tembang dari berbagai daerah tersebut. Pantaslah jika dia mendapat selempang LIDA 2021 Liga Dangdut Indonesia. Di gelaran konser LIDA 2021, Anting tampil di hari pertama karena dia tergabung dalam grup 1 Liga Dangdut Indonesia. Demikian sekelumit biodata Anting Retno Lambangsih, Duta Provinsi Yogyakarta di ajang LIDA 2021. Terima kasih.